Ini udah diamanin sama polisi ya. Jangan ada yang nyolek ya. Bisa ketahuan informasi dari sumber dari anak-anak ngadu ke orang tuanya. Dari korban usia berapa tahun? SD kelas 5-4 seperti itu. Itu Pak, berdasarkan laporan yang Bapak terima, apa modus dia pencabulan itu? Modusnya itu belum ketahuan, baru katanya dia esek-esek aja, tapi nggak dikeluarin. Cuma diesek-esek aja, diangkat, terus diesek-esek, itu aja mau sekarang, ya, sampai sekarang. Anak-anak ini diiming-imingi sesuatu? Kagak, tidak ada. Mungkin mau dikasih duit? Tidak ada. Katanya bercanda, alasan yang si pelaku bercanda. Kurban, ada dua RT yang saya tidak lanjuti besok, karena tadi posisi saya lagi di puncak. Seperti itu, saya pulang mau selesaikan masalah itu, tapi keburu masa sudah banyak. Seperti rata, itu biasanya dia kejadiannya di mana, Pak? Di sini. Di rumah. Di luar. Di lingkungan. Ada yang di sini, ada di sana, kita nggak tahu juga. Seperti itu. Oh, berarti ini warga karena udah banyak kasus. Warga marah seperti itu. Dan saya pribadi sebagai RT juga itu lindungi dan akan mendampingi mereka seperti itu. Berarti nanti Bapak akan mendampingi proses hukum ini, Pak? Iya, Bapak RW sekarang mau ke Polres sekarang ngobrolkan. Ini udah diamanin sama polisi ya. Jangan ada yang nyolek ya. Polisi,
Ini udah diamanin sama polisi ya. Ya. Jangan ada yang nyolek ya. Ya. Bisa ketemu.